Ini video saya mau klarifikasi tentang ada salah satu YouTuber yang bikin konten lakoin penipu, dan itu kebetulan pas lagi saya yang jadi admin. Dia di kontennya terlihat transfer dana ke akun dana pada tanggal sekitar tanggal 4. Ini lihat tanggal 4, mana tanggal 4, sebesar 150.000 ya. Tanggal 4. Nah, ini mulai dari tanggal 4 ya. Kita cek satu-satu yang 150. Ini 75 jelas bukan dia, 30 jelas bukan dia, 75 bukan dia, 375 bukan dia. Ini kirim bukan dia. Isi saldo 75 bukan dia. Terima bukan dia. Ini ada tanggal 4 150. Kita lihat. Ini bukan dari atas nama Putra ya, Mulyani. Tuh, lihat jelas ya. Ada juga 150 dan itu bukan dari atas nama dia. 100 tanggal 4 lagi, tanggal 4. Kirim uang ya. Terima. Terima. Udah habis, nggak ada yang di tanggal 4 atas nama pengirim Putra. Jadi jelas di sini siapa yang mau nipu. Dia yang mau nipu saya ini cuman admin, saya cuman kerja ya. Saya cuman admin, saya cuman kerja.